Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinahu adyana al-kafarati wat-talihin Muhammad bin Abdullah. Amma ba'du. Para pemirsa Good Money ID, para shaimin dan shaimat yang Allah muliakan. Alhamdulillah, kita ternyata masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu mengkaji dalam acara rutin Meretas Hati. Semoga hati kita semakin teretas, semakin tertegun, dan semakin Allah berikan siraman sehingga hati kita tidak keras. Pemirsa sekalian berbahagia, belum lama datang pertanyaan kepada saya, Ustaz, ini gimana? Masjid kok ditutup, pasar kok dibuka? Nah, ini pertanyaannya agak sedikit mancing. Dijawab A, pasti nanti akan dibilang B. Kalau dibilang B, pasti nanti larinya ke C. Nah, ini tidak bisa dijawab dengan serta-merta. Mari kita ketahui dulu bagaimana fungsi masing-masing. Meski antara masjid dengan pasar itu tidak bisa dikiaskan, tidak bisa disamakan. Terlalu rendah menyamakan masjid, mengkiaskan masjid dengan pasar. Karena Nabi sendiri pernah mengatakan, khairu biqa'il ardi masajiduha. Sebaik-baiknya tempat itu, kata Nabi, adalah masjid. Washarru biqa'iha, dan seburuk-buruknya tempat di muka bumi ini, aswaquha, pasar. Lalu bagaimana kita bisa mengkiaskan, mensamakan masjid dengan pasar? Tidak bisa. Masing-masing sudah punya fungsinya. Apa fungsi masjid? Dalam firman Allah, fi buyutin adzinallahu an turfa'a. Di rumah-rumah Allah itu diizinkan. Apa? Adzan an turfa'a. Wa yudhkaru fiha ismuhu, dan juga diingatkan nama-nama Allah di dalamnya. Wa yusabbihu lahu fiha, di dalamnya itu selalu ditasbihkan, berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fiha bil ghudwi wal asal, pagi, siang, sore, malam, setiap saat boleh. Siapa yang melakukan? Rijalun, seorang laki-laki, golongan laki-laki. Seperti apa tandanya? La tulhihim tijaratu wala bay', yang mana mereka itu tidak terhalang, tidak diganggu oleh perniagaan, jual beli, yang itu akan menghalangi mereka dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah ciri daripada masjid. Sementara pasar yang memang tempat berinteraksi di sana, tempat jual beli, semua ada di sana. Bahkan masjid itu sendiri yang di dalamnya ada tijaroh bisa jadi akan menghalangi kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi pernah ditinggal oleh jamaahnya salat-salat Jumat? Apa kata Allah? Wa idza ra'au tijarah aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Saat Nabi masih melakukan khutbah, ditinggal karena perniagaan, karena jual beli. Pemirsa yang saya hormati, secara bahasa tijarah ini unik. Di dalamnya memang kebanyakan di pasar, maka pasar itu lagi-lagi unik. Kalau khomer najis, kita wajib ditinggalkan. Yang makruh, hal-hal yang makruh, kita dianjurkan untuk meninggalkan. Sesuatu yang buruk ditinggalkan. Tapi lihat, pasar itu buruk, dicap buruk oleh Nabi, washaru biqa'iha aswaquha. Tapi umat Islam disuruh masuk ke dalamnya, penetrasi ke dalamnya. Agar apa? Agar perekonomian tidak dimonopoli oleh Yahudi. Bahkan Nabi kemudian membuat bagaimana caranya membuat pasar. Dibuatlah pasar, dipelajari bagaimana pasar-pasar Yahudi. Karena di dalamnya adalah kebutuhan. Ada interaksi jual beli di sana. Inilah tijarah. Lihat tijarah. Semua yang berhubungan dan interaksi ekonomi ini pasti unik. Lihat tijarah. Ta, ja, ra. Huruf ta dan ja selalu bersandingan. Dalam bahasa Arab ini berbeda. Ini jarang. Ada juga kawannya natijah, nataja. Ta dan jim. Ta dan jim bersandingan. Apa tijarah?
perniagaan, jual beli. Apa natijah? Produksi, hasil. Ada produksi yang bisa dijual. Dan yang ketiga ada irtaja, murtaj. Ta dan jim lagi berdekatan, bahkan berdempetan. Harapan, ada harapan di sana. Harapan apa? Harapan mendapat keuntungan. Selain keuntungan, ada bahan pokok yang bisa dibeli. Penjual, ada yang bisa dijual. Ada interaksi sama-sama, maka konsepnya adalah antaradin. Oh, kebayang kalau kemudian pasar ditutup. Kemana kita mencari beras? Bahan pokok kemudian susah didapatkan. Kemana kita bisa mencari? Oh, urusan perut itu bahaya. Pembahasan sebelumnya kita sudah bahas bagaimana Nabi mengatakan kadal faqru ayyakuna kufron. Maka pemirsa, hati kekafiran itu bisa jadi disebabkan oleh kekufuran, oleh kefakiran. Maka mari kita pahami fungsi masing-masing. Andaikan pasar ditutup, bagaimana kita bisa mendapatkan makanan, mencukupi kebutuhan keseharian kita? Inilah pasar, inilah masjid. Tempatkan keduanya dalam porsi yang memang proporsional. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.